Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menikmati jamuan Sultan Oman, Yang Mulia Sultan Haitham bin Tariq. Pertemuan ini berlangsung hangat dalam sesi wawancara yang disiarkan langsung. Sergei Lavrov mendapat pertanyaan terkait operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Lavrov kembali menjelaskan operasi tersebut untuk demiliterisasi dan denazifikasi Ukraina, juga untuk membantu Donbas meraih teritorialnya. Sementara Sultan Oman meminta solusi politik dan diplomatik tetap harus dilakukan dua pihak untuk mencegah korban dari kedua belah pihak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!